Oh my god, lari ya nih Mikey. Oh, kaget gua. Oh. Semuanya selamat datang kembali lagi di channel gue di game Lari ada Wibu Stres. Dari judulnya aja itu udah membagongkan gitu ya. Dan gue gak tahu kenapa, apa pikiran kalian itu, kenapa kalian itu nge-request game satu ke ini. Dan juga kalau dilihat ini tuh kayak game dinosaurus-dinosaurusan yang ada di Google Chrome gitu ya. Pas kita, sinyal kita itu hilang gitu. Dan juga gue gak tau kenapa, itu yang pengganti dinosaurusnya itu tuh ada muka orang, badannya gubuk, si doge. Dia itu megang, apa itu ya namanya ya, kalau orang-orang wibu itu apa sih yang bantal itulah, kayak guling apa bantal itulah, gue juga nggak tahu. Itu gambar karakter anime, yang satunya Mikasa dan yang satu what the FBI, open up. Oke, kalau gitu kita langsung aja nyobain aja gamenya. Oke, langsung kita gas. Oke. Oh my god, lari ya Mikey. Oh, kaget gue. Oh my god, kayaknya tuh kalah, kan gue udah loncat. Apaan sih ini game? Nah, tadi gue udah loncat loh, gak jelas emang. Buset, bernyanyi gak tuh? Badan dogenya jadi bernyanyi cuy, bernyanyi cuy dia cuy. Jadinya dia langsung brot. Ah, gak jelas. Ini gue gak tahu kenapa dia itu ngejar kita menggunakan bantal. Kayaknya kita bakal disebarin virus-virus wibu mungkin ya. Mungkin cuy, bisa jadi cuy. Oke. Dan gue juga nggak tahu ini koin di sini tuh gunanya buat apa ya. Emang ada menu shopnya gitu. Buset dah, emang ya wibu ini makhluk terkuat kayaknya ya. Oh my god. Oke. Darahnya mengurang, bagus. Jadi kalian kalau ketemu wibu itu lari aja cuy. Kalau ketemu wibu itu lari aja cuy. Gak ada harapan kalian. Ayo Gyota, fokus dulu Gyota. Game gini aja butuh fokus ya. Soalnya ngeselin cuy gamenya cuy. Arti ngeselin cuy. Bentar lagi kita ulti. Ulti. Ah, kena ulti dia, mantap. Oh my god, darahnya makin menipis. Oke, makin menipis darahnya. Bentar lagi kita ngalahin dia nih. Ayo kita bentar lagi ngelain dia nih. Oh, hampir aja kena. Oke, mantap. Laba, ah! Kaget gua. Oh my god, genjutsu ini cuy. Kena genjutsu cuy. Waduh. Kena genjutsu, oh my god. Oh, gua menang. Oh my god, tuh lihat tuh darahnya nyampe minus. Kayak otaknya minus. Oh, kemenangan adalah milikku. Kemenangan adalah milikku. Mamam kamu. Oh, ada suaranya cuy. Terus? Kuat sekali dia. Oh iya dong, jelas. Hah? Apa ini kaget gua? Tidak mungkin. Anda satu-satunya pejuang yang berhasil mengalahkan wibu. Anda adalah anak yang diramalkan akan membawa perdamaian di planet Halu. Selamat pejuang. Apakah aku harus memanggilmu Paduka Raja? Buset. Kamu tidak perlu memanggil aku Paduka Raja. Kamu hanya perlu mengakui kegantengan Gyota. Buset. Oke, ini tanya-tanya kenapa nih? Oh my god. No. Oh. Kenapa ini? Ah,
kaget gua. Dajjal, Mang Dajjal. Oh my god. Oh. Tidak ada yang bisa mengalahkan Wibu, tapi suatu saat kedamaian akan aduh, apa tadi bacanya? Buset, buset. Gak bener jelas. Pada akhirnya kita kalah, coy. Pada akhirnya kita kalah. Wah, bener-bener ya. Tadi si entah itu apa sih namanya, si wibunya itu berubah jadi Madara, coy. Madara fusion dengan Doge yang sedang bernyanyi. Jadi kedot, makin kedot gitu. Jadi makin berotot, cuy. Dan kayaknya tadi kena Tsukuyomi ya gitu ya. Masuk ke dunia mimpi sepertinya kita. Kalah, cuy. Emang kalau ada wibu itu ya udahlah. Ngalah aja, cuy. Bakal kalah, cuy, kalau dilawan, cuy. Dan untuk kalian yang request, Anda wibu stres. Makasih semuanya sudah nonton video ini dari awal hingga akhir video. Semoga kalian tetap terhibur di channel ini. Dan sampai jumpa di next video gua berikutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.